PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah dalam sambutannya memperingati Tahun Baru Islam 1440 Hijriah yang dibacakan oleh Asisten 1 Setda Aceh Muhammad Jakfar SH mengatakan bahwa momentum Tahun Baru Islam merupakan sesuatu untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi dan jadikan Tahun Baru Islam ini momentum untuk menciptakan karya-karya terbaik dan terus menciptakan suasana kondusif memberikan yang terbaik untuk Aceh yang lebih hebat lagi. Komitmen yang sangat bersejarah bagi umat Islam karena menandakan awal dari tokoh sejarah dimulainya merupakan baru perjalanan dakwah Islam di Jazirah Arab. Setelah 18 tahun, Rasulullah SAW mendapatkan agama ini di Mekah, namun pertumbuhannya berjalan stagnan, lambat, dan hanya sedikit yang menyebut dakwah Islam. Rasulullah kemudian membuat langkah revolusioner sesuai dengan perintah Allah SWT, yakni dengan melakukan hijrah ke kota Madinah yang pada waktu itu masih bernama Yasrib. Di Madinah, dakwah Islam berkembang dengan besar, dan setelah itu pada akhirnya kota Mekah berhasil ditaklukkan dan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari Mekah dan Madinah, cahaya Islam terpancar ke seluruh dunia. Hijrahnya Rasul menjadi suatu tonggak penting dalam penyebaran Islam.